Wah. Oh, bisa tambah 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Oman Bakso Lur. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan sehat semua ya, supaya bisa beraktivitas dan kulineran di daerahnya masing-masing ya. Kali ini Oman Bakso berada di Perak bro ya. Tepatnya itu berada pas di depan Balai Desa Karang Dagangan atau di Pasar Dororjo. Pasar Dororjo kita ketemu dengan bakso tetelan ya, bakso tetelan ini bro, ada A3 lambangnya. Wah, biar tidak lama-lama langsung saja kita review lor. Yuk, assalamualaikum mbak. Kalian mbak sinten nih? Siska. Mbak Siska ini jualan bakso, bakso tetelan mbak ya. Sudah berapa lama ini jualannya? Dari 2 minggu sebenarnya. Udah lama sih, waktu di perumahan. Oh, pindahan dari perumahan mana? Karang Dagangan. Oh, perumahan Karang Dagangan terus pindah sini. Iya. Oh iya. Untuk jam bukanya jam berapa, Mbak? Jam 10, Mas. Sampai jam berapa? Enggak tentu, kadang habis maghrib. Habis maghrib sudah tutup. Oh, nggih. Untuk harganya mulai dari berapa ya, Mbak? Ini sampai 10.000 aja. Kalau bakso tetelan 10.000. Kalau bakso babat 10.000. Oh, nggih. Ini, Mbak ya. Wah, amit nggih. Iya. Ada celana nih. Nah, ini ada cambahnya juga, Mbak ya. Iya. Mantap, bro. Ini tetelannya. Kalau campur babat sama tetelan bisa enggak, Mbak ya? Bisa, oh, bisa ya. Yang di perumahan sampai berapa tahun Mbak di sana jualannya? Lama. Oh, lama ya sudah ini ya. 100.000. Oh, ini yang babat. Ini yang tetelan Mbak ya. Iya. Oh, ini yang babat. Yang babat ditambah yang tetelan aja Mbak ini, Mbak. Tambah berapa kalau tambah tetelan jadinya? Tambah 10.000. Oh, bisa. Tambah 10.000. Oh, 5.000 aja Mbak. Banyak kan mangkih. Iya. Itu bakso, bakso kasaran apa Pak? Iya Mas. Tetelan Mbak Siska, Mbak Soto ya, bukan bakso aja. Jadi bakso kuahnya ini soto. Wah, ini saya tadi pesen yang tetelan sama yang babat, cukup 15.000 aja. Ya ini loh, mantap ya. Sekarang kita icip ya. Bismillahirrahmanirrahim.
itu lembut sekali, nggak seperti kayak babat-babat yang dijual ya, yang kayak keras teksturnya, kenyal. Ini enggak, empuk sekali ini lho. Ini kuahnya, kuahnya itu bening ini ya. Wah, segar sekali, gurih ya. Jadi kuahnya memang pakai kuah soto ini, mantap. Ada kecambah, ada mie ya, lengkap. Monggo makan. Mantap loh. Wah, ini babat sama tetelan. Nikmat sekali. Jadi selain tetelan sama babat, ini juga ada pentol kasarannya satu sama tahu. Enak sekali ini. Sekarang kita kasih ini loh ya. Kasih jeruk. Kita kasih sambal. Kasih kecap sedikit ya. Lalu kita aduk-aduk. Jeruknya tambah nikmat ya. Jadi ditambah jeruk terus tambah mantap. Jadi tetelannya itu empuk sekali lho. Ini coba lihat. Jadi dagingnya kayak udah hancur ini. Tuh. Jadi pas dimasuk ke mulut langsung, wah, ngunyahnya itu enggak perlu ngoyo. Tuh. Ini ada juga tulang-tulang muda kayak ini. Bakso tataran. Ini bakso urat katanya mbak. Malah ya. Rasanya enak, kenyal. Kayak ada serat-seratnya tipis ya. Wah. Enak sekali, sumpah. Babatnya keluar. Suapan terakhir ini ya. Enak sekali, istimewa lur. Kita minumnya es jeruk biar netral ya, lemak-lemaknya. Es jeruknya kasih ini biar tambah netral. Alhamdulillah, luar sekali ya. Wah,
nikmat. Oke lur, itu tadi kita sudah review bakso tuh tetelannya Mbak Siska. Wah, harganya murah, rasanya enak lur. Apalagi kuahnya spesial rasa soto. Nah, ini kita pamitan sama yang jualan Mbak Siska. Mbak, mungkin tambah laris, amin, sehat terus, amin, tambah rezekine, terus nopo niku pelanggannya yang dulu sempat viral ya Mbak ya, kembali lagi mungkin yang enggak tahu yang dulu di perumahan Karang Dagangan ya Mbak. Ini bisa mampir ke sini di Pasar Dororejo. Wah, itu lor, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.